guys, welcome to my YouTube channel. Ini pertama kalinya aku mau bikin konten review dan spill body care yang selama ini aku pakai dan gimana sih cara pakai yang benar beserta urutannya. Tanpa panjang lebar, langsung aja. Aku lagi pakai Scarlett Whitening dan aku lagi pakai yang varian terbarunya, yaitu varian Happy. Dan urutan pertama, aku langsung aja ya, urutan pertama, aku sebelum mandi atau 2 hari sekali, aku pakai body scrub dari Scarlett. Nah, yang aku suka dari body scrub ini, semua variannya tentunya, body scrubnya itu teksturnya lembut. Jadi kalian itu gak perlu sampai harus luka-luka untuk menghilangkan sel-sel kulit mati yang ini, yang kayak gitu, nggak usah, santai aja, dia tetap keluar gitu karena selembut itu, tapi tetap menghempaskan sel kulit mati. Dan next, setelah pakai body scrub nih dari sini sampai kaki, langsung mandi, jangan lupa sabunan. Nah, aku sabunannya pakai shower scrub dari Scarlett. Nah, ini aku juga yang varian Happy. Kenapa, Pak? Kenapa jadi varian Happy lagi? Karena ya happy aja gitu. Enggak, karena memang sesuka itu setelah aku coba, karena aku udah lama ya sama Scarlett. Maksudnya udah semua varian udah aku coba. Ini udah jalan ketiga tahun setelah aku mencintai varian sebelumnya yang sama bagusnya juga. Dan setelah varian Happy ini aku gak kecewa karena sama bagus. Dan ini sabunnya aromanya bikin tahan lama di badan. Jadi habis mandi keluar ya kan, ya gak perlu ya kan kita menjelaskan kita itu mandi, karena emang ini tuh udah jelas wanginya gitu, kita tuh habis mandi gitu. Nah, setelah selesai mandi pakai sabun atau shower scrub dari ini tadi yang varian ini, sabun anu handuk ya kan, dikering-keringin. Dan next, yang ketiga, pakai body serum dari Scarlett lagi yang varian Happy. Ini produk barunya dari Scarlett. Nah, kenapa aku jadi suka sama ini? Karena nggak usah dijelasin lagi, karena variannya aja udah namanya udah Happy, udah sebagus itu ya. Nah, ini tuh bikin kulit lembut ya teman-teman, bikin kulit lembut dan juga lebih cepat mencerahkan. Jadi kalau rutin makainya pasti tuh aku suka ya, karena emang bikin wangi juga. Ini habis pakai sabun terus pakai body serum, wangi banget. Nah, setelah ini itu kering nih, body serum yang tadi agak kering dikit ya, cuman 30 detik lah atau 1 menit lah ditunggu, atau mau cepat langsung, pokoknya agak-agak kering ya, aku langsung lanjut pakai body lotion yang varian Happy juga tuh ya. Dijamin deh bikin cerahan deh. Aku udah jalan 2 bulan pakai yang varian Happy. Emang sama bagus kayak yang varian-varian yang lainnya. Tuh. Tambah body lotion, tambah wangi lagi ini badannya. Nah, BTW, varian Happy ini juga ngeluarin si body serum nih, ada juga body cream-nya. Nah, orang pada bingung, body cream ini dipakainya kapan ya? Nah, jadi kalau aku siang sebelum mandi nih aku body scrub-an dulu, terus aku mandinya sabunannya pakai shower scrub dari Happy juga, terus dilanjut lagi sama body serum nih, pakai body serum nih kalau siang ya, pakai body serum, terus lanjut lagi pakai body lotion. Nah, setelah itu ya udah. Nah, terus misalnya aku pulang dari beraktivitas misalnya sore aku mandi ya kan, mandi pakai sabunnya lagi. Ini kalau udah menjelang malam ya, aku mandi nih pakai sabunnya. Terus aku setelah aku handukin gitu, setelah selesai mandi aku handukin, aku pakai
body serumnya lagi, pakai body serumnya lagi karena memang bagus itu. Terus pakai body creamnya. Ini kalau aku versi malam. Nah, jadi kalian pokoknya tunggu apa lagi, langsung aja dicobain semua. Aduh, semuanya ini deh, pokoknya dicobain ya semuanya. Aku udah jalan 3 tahun sama ini, udah bersama Scarlett ya, dari sabun mandi varian mana yang kalian mau ya aku punya dulu ya. Jadi aku tuh udah punya kategori yang mana yang aku favoritin tuh udah punya, karena hampir semuanya aku cobain. Nah, jadi buat kalian langsung aja di order semuanya, karena harganya cuman di bawah 80 ribuan aja udah dapat. Si cantik ini yang bikin kulit kita cantik. Nah, nanti ordernya di mana? Ada di deskripsi. Jadi kan tinggal buka. Pokoknya bye-bye teman-teman. Thank you udah nonton sampai habis.